adalah minggu yang mencabar sebab kita ada bagi target untuk Syuk dengan Ali minggu lepas turunkan at least 2 kg. Pada minggu ini kita mau fokus kepada penurunan berat badan. Program superset untuk Ali dengan Syuk akan buat legs training untuk increase dia punya metabolic rate. Ali akan buat more on cardio untuk turunkan dia punya lemak. So alhamdulillah Syuk dapat menurunkan berat badan dari minggu lepas sampai minggu ni dah turun 2 kilo. I achieve that. Yes. Jadi saya berjaya mendapat 2 kilo dan Ali tewas. Benda dah jangka lah, tak boleh cakap lah benda tu. Ali berjaya juga turunkan berat badan tapi kurang sekilo daripada Syuk. So Ali akan dikenakan denda seperti apa yang kami janjikan pada minggu lepas. Hari ini saya dapat denda yang diberi nama burpees. Saya cubalah kan. Burpees ni bagi saya benda itu biasa. Berpisah tiada. Bagi saya sendiri bukan benda itu denda sebenarnya. Kan? Saya sengaja tidak turunkan berat yang sekilo macam Syuk buat. Sebab apa? Saya nakkan denda tu. Kita nak more training. Angkat besi, angkat itu, angkat ini. Kalau kita nak ikut masa coach, kita tak sempat. Jadi macam mana kita nak dapat lebih masa untuk main? Denda. Itu saya minta denda sebenarnya. Dan rasanya ke depan ni untuk lagi 2 minggu, Syuk akan habiskan dan Syuk dapat rasakan benda ni dah mudah. Syuk dah jadi macam satu ketagihan. Macam, kalau Syuk tak exercise, tak lengkap hidup ni. Exercise is my life. Saya rasa lagi 2 minggu akan datang ni saya akan ikut law coach supaya saya akan tua. Saya tak nak didenda lagi. Sebab kalau tadi kena berpis, saya akan cari bersas. Maknanya bersama semula. Saya tak nak berpis semula. Okey, Syuk dengan Ali, kita ada 2 minggu lagi untuk kita turunkan berat badan at least 4 kilo. So, kita buat betul-betul. Okey?